Menhan Prabowo kembali tambah alutsista TNI Angkatan Udara. 5 pesawat NC-212I akan perkuat skadron 4 Lanut ABS. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menambah kekuatan alutsista TNI Angkatan Udara. Alutsista terbaru yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara adalah pesawat jenis NC-212I buatan industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Pindad Indonesia. Menhan RI Prabowo Subianto hari ini secara resmi menyerahkan 5 unit pesawat terbang NC-212I kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Agustaf Brugman yang mewakili KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo menjelaskan, penyerahan 5 unit pesawat jenis angkut ringan NC-212I itu merupakan bukti konkret bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dalam membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia di masa depan. Pengadaan pesawat ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan operasional TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memajukan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo berharap pesawat jenis angkut ringan NC-212I yang baru memperkuat jajaran alutsista TNI Angkatan Udara itu dapat mendukung kegiatan Matra Angkatan Udara di masa depan.